Cerita kita hari ini dari Mibin Apanoh Lanco, salah satu warung kepiting legend di Lok Semawe. Standar kepiting ini standar ekspor, semuanya bertelur. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis. Semoga bermanfaat. Oh, ini luar biasa sekali. Kuahnya kental. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita berada di Kampung Lanco, hanya 20 menit dari Kota Lok Semawe, dan kita mampir di warung mie kepiting Apanoh Lanco yang berada tepat di samping Hanif. Ayo kita langsung ke sana. Standar kepiting ini standar ekspor, semuanya bertelur, cuma ukurannya yang beda. Standar ekspor. Yang pertama yang kami andal di sini menunya kepiting. Ada lagi mie kerang, mie udang, mie cumi. Nah, tapi yang favorit di sini mie kepiting. Kalau yang orang datang ke tempat Apanoh ini, kalau belum makan mie kepiting, seolah-olah yang enggak datang, kamu enggak makan mie kepiting di sana. Masya Allah, warung mie kepiting Apanoh Lanco tempatnya persis di pinggir laut. Walaupun pinggir laut, tapi masih sangat asri hijau. Pokoknya mantap.
Kita cuci tangan dulu. Mie dengan kepiting jumbo. Kepiting jumbo harganya kisaran 70-90 ribu. Kalau yang ukuran kita ini mungkin sekitar 80 ribuan. Dan yang uniknya di sini kepiting ada telurnya ya. Berarti kepiting betina. Coba teman-teman lihat, padengan mie aja, kita makan kepiting sudah sangat mantap. Kita coba kepitingnya dulu. Kepiting betina, telurnya warna oranye dan sangat padat. Ini premium sekali, langsung telur kepiting. Teman-teman bisa lihat, telur kepiting segar. Bismillah. Masya Allah. Lemak mabuk. Nikmat. Ini luar biasa. Telurnya sangat padat. Padat, teman-teman. Wah, teman-teman lihat. Masya Allah. Telur kepiting premium. Kita cocol ke kuah kepitingnya. Ini namanya masak kepiting di Piau. Yang isi kuahnya dominan ketumbar. Sering disebut juga ini kepiting tumis Aceh. Luar biasa. Bismillah. Luar biasa. Ini gak ada lawan. Dari suapan pertama yang tadi, tempat ini benar-benar Hanif rekom. Jika teman-teman melewati kota Lu semuanya, mampir di sini ya. Kalau teman-teman suka kepiting, luar biasa, dijamin gak akan kecewa. Nanti alamat lengkapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Masih ada telurnya. Berarti dalam rumah kepiting ini, telurnya betul-betul padat. Oke, sekarang kita makan pakai mie. Mie yang sudah diisi dengan telur kepiting. Bismillah. Mie-nya pun nggak kaleng-kaleng. Emang sih ini mie Aceh, tapi bumbunya beda. Ini strong banget. Kalau teman-teman suka mie Aceh yang kuahnya strong, apa noh lanjut solusinya? Benar-benar strong. Bismillah. Ada kerupuk melinjo. Bismillah. Top, Marco top, luar biasa. Sekarang kita lihat badan kepitingnya. Teman-teman bisa lihat. Ini premium, yang benar-benar premium. Jarang didapatkan di kepiting lainnya. Sepertinya kepiting-kepiting premium yang ada di Aceh bermuara ke sini. Ini luar biasa, sudah ada telur di rumahnya, di badannya pun masih nempel telur. Ini nggak main-main. Katanya tadi mayoritas kepiting di sini dari Pantun Labu. Dan juga sudah disortir dengan sangat ketat. Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Serius. Saya sangat berkesan. Luar biasa. Walaupun ini ada capitnya. Tapi pakai tangan masih bisa dilakukan. Untuk apa pakai capit ya? Kita cocol saja ke kuahnya. Kali ini kita siram. Oke. Kuahnya kental. Masya Allah. Bismillah. Teman-teman, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Ini perfect tuh. Selain cantik, kepitingnya juga sangat enak. Masya Allah. Isi daging kepitingnya juga sangat padat. Kepitingnya padat, dimasaknya mantap. Lokasinya angin sepoi-sepoi, udaranya segar. Recommended, ini luar biasa. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.